Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat. Tidak seperti orang kaya pada umumnya, Chen Jibiao justru bekerja jadi tukang parkir. Alih-alih memilih hidup enak dengan berlibur kemanapun yang diinginkan, justru Chen Jibiao tidak menggunakan hartanya untuk bersenang-senang. Dia malah bekerja menjadi tukang parkir dan menuju tempat kerjanya setiap hari dengan mengendarai sepeda butut. Alasannya sederhana. Chen Jibiao yang kini berusia 59 tahun itu senang menikmati pemandangan gedung serta orang-orang lalu lalang di kota Hangzhou, China. Chen memang seorang pria sederhana. Meski dia memiliki banyak uang dan kedua anak perempuannya yang sekarang tinggal di Shanghai memiliki 10 bangunan properti mahal, tapi tak membuat Chen ingin hidup berfoya-foya. Malah sebaliknya, Chen makin sederhana dengan hidupnya. Bahkan dia menikmati pekerjaan sebagai penjaga mobil orang lain. Meski dianggap aneh, namun Chen tidak peduli. Baginya, letak kebahagiaan bukanlah pada uang, namun ketika seseorang sudah tidak lagi berambisi akan uang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat.